Indonesia Bercanda. Ini kita lihat hewan yang biasa hidup di sawah dan di sungai, yang menempel di kulit, menghisap darah, dan sulit dilepaskan, disebut bandel. Susah amat. Bandel banget. Itu kan bahaya, Cah, bandel deh. Lu nempel di sini. Di situ, Cah. Bandel banget. Itu sifat. Tuh nempel tuh. Hati loh, nggak bisa lepas, susah loh. Susah kan. Kapan kata bandel kan biasanya tidak sama hewan, Pak. Biasanya sama anak-anak atau manusia. Anda jangan membatasi diri gitu ah. Loh, itu atom, kan. Atau mesin. Mesin. Wih, mesinnya bandel nih. Mesin motor. Bisa. Tapi kan untuk hewan nempel bandel. Terus omel-omelin sama gitu-gitu. Iya. Maaf. Coba omel-omelin. Pasti gak lepas juga pernah, saking bandelnya. Pernah melihat petani? Pernah dong. Lah ini? Ada lintah nempel terus bilang, bandel. Pernah melihat petani melakukan itu? Enggak, tapi dalam hati ini bandel lah. Hati orang siapa tahu, Cak. Ah, makanya jangan suka menjustifikasi. Hati orang gak tahu. Kalau dia ngomong bandel kan Anda juga gak tahu. Iya. Temenin. Entar, ini ada panunya bandel banget ini. Lintah. Oh, lintah ya. Ayo, temenin. Abdu. Minat temen banyak banget sih. Saya mau ngomong sama kamu. Kamu sama aku. Kamu aku, Cie. Kamu sama aku dah. Kamu aku. Jangan salah ngomong ya. Rahangmu lepas sama dia. Hewan. Yang. Menempel, hidupnya di sungai, di kawah, di mana? Di sawah. Sawah. Ya. Sawah. Di kawah. Mati dong di kawah. Di sawah. Bandel. Nempel di kulit, menghisap darah, ya. Susah dilepas. Ya. Pak, kata bandel itu lebih tepat digunakan untuk hal-hal yang atau apa namanya? Gak tahu. Apa ya namanya? Sifat. Melanggar kenormaan. Norma, kesusilaan. Kesusilaan. Dasar anak bandel. Tidak bisa diatur. Tidak bisa diatur. Brutal. Mau jadi apa kamu kalau udah gede? Ngomong aja sendiri sana. Apa dia? Ngomong aja sendiri. Jangan sepisikin. Maksudnya seperti itu. Emang lintah bisa dibilangin? Kalau dibilangin bandel, nggak akan nempel lagi? Kalau dibilangin bandel, emang dia nggak akan nempel lagi? Bapak yang bener dong. Lu kayak beo ya. Cuma ngurusin doang omongan orang. Noda membandel, anak bandel, mesin bandel, lintah bandel. Emang lintah sekolah ya Pak ya, dimarahin gurunya ya? Emang mesin gitu. Sekolah. Kan gak harus sekolah yang dikatakan mesin, bandel. Kalau mesin bisa diperumpamakan bandel, berarti lintah juga bisa dong, Cak. Iya, saya tuh heran. Kadang-kadang mereka itu protes tapi gak ngerti yang diomong apa gitu. Iya. Terus saya mau jawab apa gitu. Apa? Kan kita anak bandel. Nah, ayo. Tuh kan. Ayo. Asal pengisap darah menempel di kulit, susah dilepas. Oke. Berikutnya kita berikan kesempatan untuk Bedu dan Agung Hercules. Empat. Empat menurun. Enam kota. Saat Jakarta naik kereta, selain stasiun Jatinegara, Stasiun Juanda dan Pasar Senen, kita bisa turun di Om Pimpa, Leium Gambir. Itu kalau jawaban dulu. Dia takut dihina. 3, 2, 1. Jawabannya? Astagfirullahaladzim. Di tangga. Pas. Turun di tangga. Ya. Tangga. Kita kunci. Turun di tangga. Saat ke Jakarta naik kereta, selain stasiun Jatinegara, stasiun Juanda, dan Pasar Senen, kita bisa turun di tangga. Apakah itu jawabannya? Salah. Dari mana bisa salah? 3, 2, 1. Lantai.
Kita lihat. Lantai. Kita turun pasti di lantai dong. Di lantai, masa ya turun di pohon? Turun langsung tangga, gak mungkin pasti lantai dulu. Saat ke Jakarta, naik kereta, selain stasiun Jatinegara, stasiun Juanda, dan Pasar Senen, kita bisa turun di lantai. Apakah itu jawabannya? Nikmati. Ntar, lihat bagaimana air turun di tenggorokan. Air kegembiraan. Water of glory. Emang enak itu? Enggak enak. Nyoba dikit. Lalu. Apa? Geksi. Ya aku cuma ngetes enak apa enggak. Enggak seperti itu. Geksi, kita seimbang enggak sama yang di ha-ha gitu. Kalau cuma pahit ngapain? Geksi, go. Wah, harga dirimu enggak. Enak emang. Bukan soal minumnya, kebanggaan menangnya. Ya, itu jawab ini. Soal kita apanya? Kita akan kemenangan. Gak kelihatan, Noda. Udah berikutnya kita kan? Ya. Yang paling susah lah. Gue, songong gue. Songong? Iya. Yang lima mendarat. Lima mendarat. Wah udah dua lagi hurufnya nih, enak banget. Lima mendarat, kita kasih semangat dulu nih biar para pesertanya juga menjawab. Lima mendarat. Baik, perhatikan baik-baik. Ada tujuh kotak. Ada dua huruf I, sudah disiapkan. Beberapa pedagang menyebut barang tiruan dengan... Ini asli. Gak bisa, Mas. Oh. Ini pada KW ini. Ini asli lo. Kita lihat. Apakah beberapa pedagang menyebut barang tiruan dengan ini asli? Can be wrong, man. Can be wrong. Setelah yang satu ini. Masih punya kesempatan nih untuk menyamakan kedudukan. Bedu Agung. Pekung, pekung, ye. Bedu Agung, bedu Agung, pekung, pekung, ye. Yuk, Pak, saya malu, Pak.